gitu. Maksudnya wow. Bu. Layak makan enggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kawan-kawan anak kos entertainment semua. Baik anak kos, sekarang ini kita ada tamu ya, kedatangan tamu dari nih, mana nih? Siapa nih? Apa nama channelmu? Oki Wibawa, teman-teman. Ya. OKY Wibawa. Halo. Nama channelnya Oki Wibawa ya. OKY Wibawa. Oke kawan, spesial hari ini kita masih di kos. Tadi aku mau ngonten, dia tiba-tiba datang. Aku lagi mau masak nih, apa nih? Kalau bukain, ini apa nih? Kita mau buat ayam geprek ya kawan. Wow. Dan ayam geprek ini ada nugget. Jadi nugget ini rencananya kita mau buat geprek ke. Ini peralatannya udah ada nih, kompornya ya. Ini kawan, ini kompornya. Ini udah ada ya, ini peralatannya udah ada. Jadi video kali ini kita mau buat nugget geprek ke. Ini juga ya? Ya ini semuanya kita bikin. Ini ya, cabenya ada nih, cabai setannya udah ada di sini, kita beli tadi. Oke kawan, karena mumpung si Oki bawa udah datang, dia datang, kita minta tolong ya, kita tolong pegang juga sama dia. Tapi yang makan bukan kita nanti. Siap. Kita suruh orang makan dengan masakan kita ini. Oke kawanku, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu makan ya, jaga kesehatan. Oke kawan, kita langsung aja masak coy. Makannya ya. Iya. Nah, saya tunggu dulu nih kawan, minyaknya panas apa? Jadi kita mau kasih teh goreng. Ini chicken nugget. Oke, jangan lupa belinya di ini enggak endorse. Udah masak apa belumnya? KFC ada tuh. Di mana? Di KFC. Nih. Hmm. Nah, mana ada? Enggak ada chicken nugget nih. Ini cuma adanya di apa aja. Nih, dia kayak gini bentuknya kawan ya. Oh, belum panas sih. Jadi kita nunggu dulu panas ya. Dia berarti ini gagal, nggak apa juga. Ini belum panas. Tadi Oki dari mana? Kok jadi, tiba-tiba aja datang dari kos. Oki udah lama nggak konten. Dia udah lama nggak konten ini kawan. Kenapa Oki udah lama nggak konten? Baru balik pulang kampung. Nah, jadi kemarin soalnya aku mau buat ini tadi. Udah mati panas nih? Udah panas. Udah panas sih. Itu udah matikan ya. Udah menit kan? Iya. Udah gagal. Aku juga gak tahu. Ini aku baru pertama kali goreng nugget ini kepada. Gak tahu sih. Rata-rata langsung goreng kan? Iya emang. Ini berapa lama ya waktunya? Hmm. Biasanya sampai menguning itu dia sampai kemerah-merahan gitu. Ini. Hmm. Oke. Tapi nggak ada campuran lain lagi. Paling kalau mau rasa apa ditambahin rasa lagi. Tadi nggak ada rasa lagi, kita mau bikin original yang geprek nanti. Geprek. Kita geprek nugget yang digeprek gitu nih. Nih, ada uang kembalian ah 2000. Ini bayar apa Oki? Nih, kawan, geprek ya. Cabai setan ya. Ya cabai setan, di geprek kan. Aduh. Jadi yang masak ini kita ambil aja dulu ya, Ki. Iya. Oke. Okay. Ini curang enggak tadi ya? Aku enggak merasakan, tapi orang lain merasakan masakan aku gitu. Menurutmu itu curang enggak? Enggak curang sih, ini kan sejenis apa? Challenge-nya lah itu. Sejenis challenge-nya. Ya. Khusus spesial. Jadi okay. Ini by the way buat siapa yang makan ini? Ini rencananya manajer atasanku tempat kerja, dia tuh sering rewel. Jadi itu sering rewel, bawel. Kemarin dia nanya, mungkin belum makan. Kemarin dia nanya apa yang aku buat gitu, apa yang aku makan, dia mau makan gitu. Ya udah. Spesial ini kita kasih nih. Enggak, gitu. Maksudnya mungkin dia belum merasakan masakannya anak kos entertainment. Nah, iya, jadi kita rasakan yang ini kan, Ki. Hmm.
Itu okay. Belinya satu bungkus berapaan? Ini beli satu bungkus tadi 13.000. Beli di Indomaret. Indomaret ya. Iya. Terus dibilang ke Indomaret tuh apa masak katanya. Kakak-kakak ya bilang iya. Tuh teman-teman tuh, buat cewek-cewek yang subscribernya anak kos entertainment nih. Pria idaman ini. Pria idaman ya. Jangan sungkan-sungkan teman-teman. Nanti Oki nanti dia mau ngubang mie kawan, dia mau masak juga. Karena memang enggak tahu kita mau makan mie apa nanti. Dia mau ngubang mie, katanya dia mau masak mie juga di sini di tempat aku. Nanti sama sekali malu pula ada aku entertainment tadi. Sip, CH. Nah, ini kan kawan. Oke kawan, ini cabai setan ya. Ini level 10 nih. Kenapa oh. level 10? Karena cabainya 10. Ini level 10. Kira-kira HRD-nya kuat pedas enggak? Makan pedas enggak? Siapa? HRD siapa tadi? Atasan aku. Atasannya. Tuh, kuat aja lah kayaknya. Kuat ya. Terus kita kasihnya micin aja ya. Ini enggak di endorse ya. Mohon maaf ya. Mau yang endorse silahkan ya. Iya. Reiko tolong endorse dong. Apain sih kata Reiko? Baru dikit aja katanya kan. Sama. Dah? Oke? Okay? Yup. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Udah cocok gak? Udah ini pake ini, ngulek nih. Udah bisa lah. Supaya apa tuh dikasih minyaknya? Gak tahu. Supaya enak lah. Supaya terasa gepreknya gitu. Nah, gak dikasih gula. Usah. Kita mau geprek ini lagi ini. Kayaknya udah enak lah. Bisa satu aja ya. Gitu Ki. Ya kan Ki? Jadi kayak ayam geprek gitu ya. Nah, kayak geprek ya. Padahal ini nugget teman-teman. Padahal ini nugget ya kawan. Tapi kita geprek. Aduh. Oh yeah. Bring you up. Yeah come on. A few moments later. Jadi hari ini kita mencoba Pak Ismail. Ini Pak Ismail ini dia manajer KFC Arifin Panda. Ya, kita coba ya. Memanggil dia. Memanggil bulan. Berarti enggak masuk nih, Dok. Kalau memanggil enggak masuk. Enggak masuk. Sibuk orang nih. Kalau telepon biasa? Sibuk orang nih kayak ini. Enggak bener deh, enggak masuk tuh. Enggak masuk deh kan? HP-nya enggak ada internet, enggak diaktifkan paketnya kayaknya. Ya udahlah. Jadi kalau gitu, siapa yang kita suruh coba nih makanan ini? Siapa lah ya? Bingung aku nih siapa yang suruh kita suruh coba. Tuh saya serahkan ke anak kos entertainment aja lagi. Nah, ini aja lah dulu. Nih. Ini juga dia istrinya, istrinya Pak Ismail tadi. Istrinya. Ya. Ah, masuk tuh berdering. Tapi enggak diangkat. So sibuk orang ini atau enggak mau ngangkat telepon aku dia orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah, guys, coba bilang seorang ibu dibilangnya ahli kubur kan anaknya. Ya Allah. Ini apa ini? Ini kamera lagi on loh. Ini kamera lagi on loh. Serius. Lagi di mana? Lagi di mana? Di hatimu. Ini serius nih, lagi di mana? Di hatimu. Ya Allah. Aku serius nih mau ngasih sesuatu, lagi di mana? Jangan berantem. Oke, aku ke sana ya OTW ya. Guys. Karena kalau dibawain calon menantu kan enggak mungkin. Aku masih jomblo ya kan. Oke, aku OTW ke sana ya. Guys. Oke. Okay. Oke, bye. Sampai jumpa di rumah mami aku ya. Oke, kita tunggu. Kita mau A few moments later. Dia sumpah dia gak nerima tamu. Tadi disuruhnya iya katanya.
Nanti kalau enggak buka pintu rugi. Kawan coba lihat, dia enggak yang mata. Ada mobil, ada motor, rumah orang kaya, tapi kayak mana lagi? Ibu. Ada yang baru nih. Ada calon menantu. Siapa kamu ya Allah? Hatiku tersakiti. Sumpah. Ini demi kalian ya, kawan-kawanku. Aku dihina, enggak apa-apa, dibully di sini enggak apa-apa juga. Jauh perjalanan enggak apa-apa juga, tapi demi kalian ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Harus di subscribe. Hey, Ibu. Assalamualaikum. Ini rumahnya terkunci lah. Suruh masuk. Remote-nya mana? Remote-nya mana? Aduh, remote-nya enggak ada. Coba lihat itu ada orang. Selamat datang di Ibu. Astagfirullahalazim. Ini gimana cara masuknya? Remote enggak ada dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan aja kamera enggak apa-apa, kayak rumah pribadi. On cam atau mati? Sudah nih. Pakai jilbab aja, enggak pakai jilbab kawan dia. Belum enggak pakai jilbab, jadi kita tunggu beliau di sini dulu. Salat. Di ruang tunggu, ruang apa itu perasaan keenak apa itu? Tadi kita lagi ngapain lagi? Lagi cooking. Tadi kita lagi masak. Masak sesuatu yang belum pernah orang masak. Jadi aku hari ini spesial ibu mau coba uji coba dalam masakan aku ini. Ini enak. Tenenet nih. Ini sensor ya bukan apa? Ini bukan sensor. Ini berapa sih sekarang? Wis, jangan lupa apa nama channel lu? Cinta Official enggak apa? Cinta apa? Cinta. Aduh. Wah, ini enak loh sumpah. Bujinali bener dah. Enak, ini coba. Ini apa? Coba gimana? Kodi. Perkedel. Enggak perkedel lah, gitu loh. Baunya nih bau punya Mino ya. Punya siapa? Mino. Mino, no. Ayamnya mana itu ada yang daget lah. Ini apa ayam? Iya daget ayam geprek. Layak makan lah nih. Layak serius. Sehat. Halal MUI. Halal MUI ada bacanya. Sertifikat halal mana? Aduh, jadi pop lah bawahnya. Aduh. Sebelum makan bakso rujuk jos kita makan dulu. Nah, itu bakso josnya kayaknya udah 2 bulan yang lalu ya. Coba gimana? Nanti kasih nama ya. Aku udah bikin. Kenapa gak langkain aja sekarang? Maksudnya kalau aku bilang enggak ya, skalanya berapa nih? 1-10 atau 1-5? 1-10 lah. Wanginya boleh lah ya? Iya, wanginya boleh. Ya coba, ada apa? Aku ini deket. Aku ini deket loh. Ayo. Yang bikin apa? Yang bikin tengok di YouTube nanti. Pokoknya gimana nilainya dulu? Kan? Jujur gak nih? Jujur lah. Sambalnya siapa yang bikin? Sambal? Ya orang tersebut, tetangga. Sambalnya enak. Sambalnya ya. Nah, terus nuggetnya? Ini gak berasa nugget. Terus? Berasa tepung. Berasa tepung? Berasa tepung kawan. Jadi gak terasa apanya, nuggetnya ayamnya. Terasa sih ayam, cuman kayak lebih kuat tepungnya daripada nugget ayamnya. Coba deh, kamu udah nyoba belum? Belum. Aku udah coba tadi. Soalnya masih ada suka pesan lagi. Belum apa ya? Belum semua kan? Nggak dibuka lagi
kan? Enggak, tapi toplesnya untuk aku bawa. Ya udah ikhlasin aja, hapus ya Allah. Siapa bikin? Ya coba aja dulu. Ya udah, kan udah, siapa bikin sambalnya suka? Sambalnya suka, oke kawan. Jadi sambalnya dia suka. Berapa nilainya ibu? Sambal? Skala 1-10? Iya. Kok 9? 9, wuuu. Kenapa lagi ya? Jujur ya nih? Iya, jujur. Gak marah ya? Iya. 5. Jadi ya salah aku buat yang nuggetnya nih. Oke kawan, begitulah cerita kita hari ini. Jadi yang salah yang buat nugget. Siapa yang bikin nugget? Indomaret. Indomaret. Iya, ini mereknya. Gak usah serius, siapa yang bikin? Iya. Hah? Siapa yang bikin? Ya, dari beli Indomaret. Serius? Emang ada nugget? Ada. Jadi maaf ya, maaf. Kalau sambalnya aku suka tapi sambalnya aku yang buat sendiri. Tapi mungkin karena penggorengan. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ini demi kalian semua. Aku kesini, udah jauh. Apa nama channelnya? Aku lupa, Sinta Ismail apa? Ismail Sinta. Oh, gitu. Pokoknya cari aja di YouTube Sinta Ismail. Nanti kita cari ya, kretek ya. Oke, okay? Jangan lupa like juga channelnya. Teman aku oke, di bawah juga. Semoga ibu diberikan kesehatan ya. Kapan-kapan kita kayak pasar sudah ya. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.